Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hai, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Halo, selamat siang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya, Ida Rasmadi, akan berbincang-bincang dalam sesi bersama Gabber Modus Operandi Between Noble Tradition and the Crust of Popular Culture. Di sini sudah ada bersama saya Ican Harem dan Kasimyn. Sesi ini merupakan bagian dari LitBeat. Oke, mungkin apa kabarnya Mas Ican, Mas Kasimyn? Halo, halo. Mungkin Mangga bisa di... Gimana kabarnya? Halo, baik. Halo, kami baik. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai sesi ya diskusi ini atau talk show ini, kita perkenalkan dulu apa Gabber Modus Operandi atau mungkin nanti ke depannya kita singkat GMO. Jadi ini dua musik eksperimental. Disebut mereka musiknya itu adalah post-alay holistic sound healing. Nanti mungkin teman-teman bisa bertanya atau kita bisa jelaskan apa sih bagaimana mereka mendefinisikan post-alay musik sound healing tersebut. Cuman yang akan lebih menarik lagi ya Gabber ini atau GMO ini dua musik asal Bali ini sudah malah melintang di berbagai festival-festival internasional, sudah mulai ya merambah ke Eropa, Asia, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bahas dulu sejarah kali ya. Mungkin Mas Ican, Mas Kasimyn, bisa, apa yang saya tahu kan Mas Ican juga sebelum pindah ke Bali, karena GMO ini dominisi base di Bali ya.
di Bali. Sebelumnya kan Mas Ican juga banyak berkecimpung di dunia visual arts dan juga sebagai seniman ya di Jogja sebelum kemudian pindah ke Bali. Nah, gimana apa sih yang bikin bagaimana sih ketemunya Mas Ican sama Mas Kasimyn ini hingga terbentuknya si GMO ini gitu? Mungkin bisa cerita dulu semangat atau spirit apa sih yang dibawa oleh teman-teman GMO Mas Ican Mas Kasimyn ini gitu. Silakan Mas. Chemistry pertamanya kami nggak pernah untuk merekonstruksi ini secara benar-benar direncanakan nggak ada, tapi aku dan Kas kita selalu kebetulan di Bali itu selalu bertemu dengan ekosistem yang sama dan karena basicnya karena kita bangun chemistry-nya malah dulu karena kita sering nge-DJ top 40. Beneran top 40. Maksudnya dulu kita punya unit namanya pemuda dan olahraga. Oke. Okay. Itu kayak experience pertama kayak biasanya acara-acara ulang tahun atau acara-acara remeh-temeh lah itu. Kita sering dipasangkan berdua dibangun. Memang chemistry-nya dibangun dari situ gara-gara kita kayak memocking up lagu-lagu top 40 lah. Okay. Gitu. Chemistry-nya dibangun di situ dulu. Karaoke. Iya, sampai kan akhirnya sampai udah nggak lucu lagi kan, ada kan di mana kalau kamu bawa top 40 pertama satir lucu akhirnya nggak lucu gitu kan. Iya. Kan akhirnya kita kayak si Kas punya materi dan memang basicnya dia yang musik produser dan saya lebih nyelah ya sampai waktu itu Ican ngeluarin term post alay. Mungkin kita berangkat dari situ, kita berangkat dari kata-kata post alay itu luas banget untuk mendefinisikan. Nggak, maksudnya kalau kita bikin pertamanya ya, karena kita senang apa ya, sampai nggak lucu lagi tuh loh, Pak. Akhirnya ini ngapain yang nggak lucu lagi gitu. Akhirnya si Kas memang punya lagu gitu ya, memang dia memang produksi musik gitu, dan aku yang memang suka nge-MC setiap ada acara apapun gitu. Akhirnya dari situ naturalnya kan kebentuk gitu. Yang Kas punya lagu, kita ada beberapa gigs. Oh, sama ini. Karena kita sering tukeran meme. Ya, sama tukeran meme. Oh, oke. Okay. Lamnya itu kita selalu, dan kita... Ya, bangun chemistry-nya dari situ. Ya, 2017-an, 2016 ya. Oh, 2017-an ya? Tapi berarti ya, game ya. O itu sendiri mulai, yang istilahnya mulai terbentuk itu 2017 berarti ya? Atau sesudah chemistry? Atau sebelumnya? 2018 mungkin kalau nama-namanya tersendiri sebenarnya dari kita pertama kali perdana main di Yogyakarta. Oke, okay, itulah baru kita memang officialnya namanya Gabber Modus Operandi, tapi sebelum-sebelum itu kita menggunakan banyak nama yang enggak banyak tapi menggunakan nama-nama yang berbeda. Namanya dulu Puxy Max dan itu jadi album kita. Iya, jadi album ya. Jadi ya gara-gara si Kas punya memproduksi lagu, saya ngerespon dengan celoteh-celotehnya. Iya. Ya akhirnya itulah. Nah, ini kan ada kaitannya kalau di tema kita kali ini kan tentang noble tradition ya dan popular culture. Nah, kan sementara background tadi Mas Kasimyn, Mas Ican sendiri kan sebelumnya Mas Ican bukan punya musik black metal ya. Tadi sempat ada black metalnya dan sebagainya. Mas Kasimyn sendiri sempat mungkin lebih produce di electronic music gitu ya, di musik elektronik. Tiba-tiba mulai kepikiran ya apalagi tadi mulainya justru di musik top 40 gitu ya. Itu mulai tertarik enggak apa ya mulai membongkar atau membawakan tradisi lah ya, dalam konteks tradisional gitu ya dalam konteks di CGMO ini itu triggernya apa sih Mas Ican Mas Kasimyn mungkin karena kan secara background justru sebetulnya tidak ada ya tradisi gitu kasarnya gitu yang men-trigger apa sih kira-kira apa karena tinggal di Bali atau gimana ya yang men-trigger yang pasti kemarahan sih ya. Ada kebosanan dan kemarahan sih. Ada kegelisahan. Kegelisahan, oke. Okay. Nah, karena dominasi. Kalau kita ngomongin musik kami kan base-nya elektronik kan. Elektronik. Itu pasti berhubungan dengan dunia malam gitu. Ya. Atau dunia dugem gitu. Dan selalu, kebetulan juga si Kas memang malang melintang di dunia DJ profesional gitu. Ya. Dan jarak kami antara si Kas yang sudah dulu merantau, dan selanjutnya aku gitu, dan... Kas udah berprofesi sebagai DJ dan aku kan sebagai penikmat gitu. Ya. Akhirnya
si dialog atas keresahan ini kan munculnya gara-gara kok musiknya gini-gini terus ya, atau kok musiknya nggak kerasa di rumah. Nah, gitu. Atau jadi kalau kita ngobrolin klub, kultur-kultur klub sendiri kan sebenarnya kan tempat yang paling safe ya untuk semua identitas, semua gender, semua background, untuk olah tubuhnya mereka, mengekspresikan gitu. Tapi kita ngerasa itu nggak begitu kejadian gitu. Nah, eksperimentasi yang dilakukan adalah ya Ican dengan performance-nya, dengan musiknya, dan kita mencari ininya, mencari benang merah yang apa sih yang ngedefinisiin space ini adalah space yang aman dan nyaman di rumah. Nah, maksudnya kan kalau dibilang lagi, kalau di lapangannya elektronik musik kan selalu kan kita informasi yang kita dapatkan selalu ya musik yang dari barat lah ya. Barat lah ibaratnya. Terus kan keberhasilan keberhasilan fangkot gitu yang sudah menjadi nama tersendiri untuk genre musik tersendiri dalam elektronik itu kan di tahun 90-an gitu sudah ada gitu, dan kita ngelihat semangatnya sih kok ada ya namanya fangkot gitu. Semangat itulah yang kenapa sih kita nggak pernah dengerin fangkot di klub yang proper gitu, yang apalagi kalau kita dinamika kita di Bali gitu yang rata-rata yang main DJ bule gitu kan. Kayak gitu-gitu sih Mas. Oke, jadi kayak membawa lagi kayak mengangkat kayak apa fangkot ini kayak naik kasta lah kasarnya seperti itu kayak upaya. Sebenarnya enggak juga sih, cuma kita kayak ngelihatnya memperkenalkan enggak perlu diperkenalkan, enggak perlu diromantisi, tapi adalah gimana sih identitas ini harus terlihat dan harus ngerasa nyaman gitu ketika membawakan atau mempertunjukkan ini gitu. Okay, mempresentasikannya. Nah, ini kan Mas Ican Kasimyn ini sendiri di ya mungkin apa ya mendefine lah ya musik kalian ini sebagai post alay holistic sound healing. Itu kalau ya saya perhatikan atau teman-teman juga perhatikan di halaman sosial medianya ya GMO ini kan banyak juga ya apa ya video-video teaser-teaser yang memang banyak mengangkat budaya yang kasar dalam konteks ya budaya-budaya yang entah keseharian, ritual-ritual atau budaya-budaya ya mungkin kids lah ya, berbau kids dan sebagainya yang akhirnya menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi identitas dan keunikan dari si GMO. Nah, itu bisa di-define nggak apa si sound ally healing ini, sound ally healing ini apa sih, yang bagaimana sih Mas Ican, Mas Kasimyn ini mendefine apakah memang ya itu tadi menjadikan ally ini menjadi sesuatu yang bisa diterima di eksklusif apa klub-klub atau apa gitu. Mungkin bisa di-define makna dari statement post alay holistic sound healing ini mungkin? Ya, mungkin yang gampang menjelaskannya adalah setiap musik itu harus punya apa ya, bayangan visual. Bayangan untuk visual. Untuk men-trigger itu kan. Misalnya ada beberapa tagline-tagline yang udah mungkin udah dilakukan oleh sama band-band rock gitu kan. Misalnya kayak New Wave, Birmingham Black Metal, au lah pokoknya yang gitu. Terus ada visual-visual yang mencerminkan atau depresif black metal atau apa pun. Ada visual-visual yang ditampilkan, dan kebetulan waktu itu setiap kita ingin memvisualisasikan sound kita gitu kan. Tercetuslah namanya itu post alay gitu, gara-gara post alay sound healing itu ya sebenarnya ingin dengan sadar diri aja sih sebenarnya alay itu adalah budaya produk populer Indonesia gitu, yang lahir dari internet dan itu memang udah ada di kita gitu. Dan selalu ketika kita memframing si alay dalam konotasi tertentu pasti arahnya ke negatif kan. Selalu kayak anak yang walaupun sebenarnya itu ada di mana kayak fase-fase tersendiri gitu kan, dari ya ibaratnya inilah fase itu pernah jadi poster. Iya, kayak gitu-gitulah. Maksudnya ada proses-proses di mana ya alay itu adalah bagian darimu, alay itu adalah kamu, dan alay itu adalah proses dari kreatifmu, dan alay itu adalah sebenarnya identitasmu gitu. Identitasmu. Yang paling menarik juga sebenarnya problem dari kata alay itu sendiri datang dari orang yang nyebutin alay loh. Orang yang dibilang alay, yang kita fokusin siapa alay ini adalah orang-orang yang nyaman dengan identitasnya.
Kalau okay. kita melihat di TikTok, di Instagram, orang-orang ini nggak peduli dengan tren yang terjadi, dengan indie, playlist Spotify, atau konteks-konteks kontemporer, eksperimen. Mereka beneran merayakan identitasnya dia sebagai entah siapapun itulah, mau middle class, mau lower class, mau dibilang kasta tinggi, kasta rendah, itu nggak penting. Dan di ala itu sendiri kita ngerasa ada perayaan ya, perayaan, ada selebrasi yang menurut ya menurut kita sih pasca alay itu akhirnya adalah sebagai penanda zaman. Oke, penanda zaman ini yang mau saya pertanyakan lebih lanjut. Berarti kalau gitu apa sih GMO ini ingin berupaya untuk menjadi merepresentasikan zaman, mendokumentasikan zaman. Maksudnya kita tahu ya tadi permintaan dari Mas Kasimyn, Mas Ican bahwa ini adalah sebuah fenomena alay ini di ya digital culture ini. Nah, apakah si GMO ini ada upaya ke sana gitu merepresentasikan zaman, ya terutama alay tadi ya, atau mendokumentasikan zaman atau gimana? Upaya nggak ada sebenarnya. Kalau kita kan akhirnya menimbulkan kesadaran gitu bahwasanya kita hidup di zaman ini dengan bahasa tertentu, selebrasi tertentu, identitas tertentu yang memang harus dipresentasikan karena presentasinya akhirnya kan sebenarnya kan seperti saya bilang di awal gitu, kita nggak merekonstruksi ini dari awal gitu. Ini terjadi secara organik, okay, organik karena memang punya keresahan sama dan akhirnya karyanya akhirnya yang jadi dokumentasinya kan. Karyanya ya, yang jadi dokumentasinya ya. Bukan visinya atau gimana, oh, kan, iya. dan sekali lagi kita nggak pernah ngebet Gabber Modus Operandi sebagai band sih. GMO itu lebih ke project kesenian yang tetap jalan gitu. Jadi kita kita bakal terus update gitu. Kita mencoba, kita nggak punya patokan, apalagi mewakili gitu ya, kata-kata mewakili atau kawan-kawan. Hmm. Itu lebih beneran organik, seorganik. Okay, iya. Meme besok yang keluar apa atau bercandaan yang keluar apa atau kerawan yang keluar apa, jadi beneran konteksnya fleksibel banget sih. Dan yang pastinya kami sadar kalau kita tuh harus relevan dengan zaman. Okay. Relevan dengan zaman. Okay, menarik. Nah ini kan kita ngomongin ke sedikit ke proses kreatif ya, kan sudah ada dua album ya, Puki Max dan apa yang kedua itu Hoya Hoksa. Dan sebagainya. Ini kan kalau kita ngomongin musik, apa proses kreatif itu sendiri kan di musiknya GMO ini ada suara-suara lah atau sound yang berbau ya ritual, tradisi dan sebagainya. Nah, itu bisa ceritain enggak strategi, misalnya apakah ada riset khusus atau ada gimana mengambil elemen suara tradisi mencampur adukannya, itu ada ya strategi tersendiri enggak Mas Ican, Mas Kasimyn? Dalam apa ya, dalam proses kreatifnya misalkan menggabungkan dua apa ya ritual, karena temanya kita adalah noble tradition atau suara-suara tradisi ini gitu, apa ada strategi sih khusus nggak, maksudnya kayak sound apa nih, sound dari budaya apa atau dari ritual apa yang dimasukkan gitu, ada nggak ada kita, biasanya kita kayak, jujur aja kalau dari proses pembuatan musik kita nggak pernah berangkat dari sound untuk membuat musik itu sendiri, tapi lebih kayak misalnya kita sama-sama yang aku bilang tadi, kita terobsesi awal misalnya sama-sama mutual kita ketemu adalah kita terobsesi sama kerawuhan, terobsesi sama jadilan. Yang kebetulan kalau dari kreatifnya misalnya banyak musik yang saya tahu itu ngesintesis apa yang terjadi di barat. Di barat, oke. Nah, dan itu sebuah keawaman untuk ngesintesis. Jadi, oh harus bikin techno seperti Berlin. Oh harus bikin hip-hop kayak di LA. Nah, kesadaran itu yang bikin kita, oh kalau sintesis, konsep sintesisnya itu dipindah arahnya dibanding ke New York atau ke Berlin, tapi ke Magelang, Bangkalan, atau Batam, atau Palembang. Kenapa enggak? Ujung-ujungnya yang kita kejar sebenarnya bukan sound, bukan musik. Bukan musik. Tapi beneran yang kita coba itu adalah soundtrack yang bakal dipakai untuk space yang kita kasih. Jadi untuk mungkin yang disayangkan ini kali ya, musik yang kita punya itu harus didengerin sound gede.
harus ada di satu ruangan. Maksudnya enggak, ya pasti enggak semua orang punya privilege untuk datang ke klub gitu. Tapi percayalah. Tapi ada memang proses kreatifnya juga ada kesadaran penuh terhadap identitas gitu. Maksudnya okay. Dalam artian selalu kalau misalnya kita ada pengulangan-pengulangan seperti buatlah musik elektronik seperti yang ada di luar negeri. Karena itu adalah bahasa global. Enggak gitu. Global adalah kita gitu. Global okay. adalah kami. Identitasnya adalah ya kita gitu. Global okay. itu adalah Magelang, global itu adalah Wamena gitu loh. Itu yang pengen kita paling cari. Berarti ada dalam proses kreatifnya. Dan kalau untuk ditambahin lagi mungkin kalau misalnya ya pasti karena kita tinggal di Bali gitu. Untuk pulang dari klub makan di warteg dan sebelahnya ada Banjar mainin gamelan itu setiap hari terjadi realitanya pasti beda maksudnya kalau misalnya kita berdua ada di Trenggalek gitu mungkin adaptasi yang terjadi itu beda lagi tapi ya. Sejauh ini emang dua album itu kita dapat karena emang kita ya privilege kita adalah privilege kita adalah anak dugem, anak klub, budaya kita adalah dari subculture, tinggal di budaya yang kuat, di lingkungan budaya yang kuat seperti Bali, ya akhirnya jadilah produk-produk kita. Okay, iya. Jadi ada berbagai pengaruh itu ya, saling bercampur aduk, bersilangan, kayak tadi habis dugem tapi makan warteg gitu lah kasarnya seperti itu ya, seperti Mas Kasimyn. Menarik banget ya keseharian, apalagi tadi Mas Ican bilang bahwa ya ada ya identitas kita juga jadi bagian dari global. Oke, kalau ngomongin tidak hanya sekedar musik kan kekuatan dari, ya menurut saya sih salah satu kekuatan dari atau kekuatan, maksudnya kekuatan lah satu daya tarik lainnya lah daya tarik dari GMO ini sendiri adalah visual jelas ya. Kalau kita lihat di laman Instagramnya dan sebagainya itu sangat kuat dengan bahkan saya sering nanya ini kalian dapat aset visualnya dari mana kan kayak nemu aja gitu kan hal-hal yang lucu seru unik dan sebagainya ini mungkin bisa ceritain. Apakah visual, apalagi tadi kan Mas Ican bilang bahwa musik, ya GMO itu visual itu sendiri, harus ada bayangan visual itu sendiri. Nah itu bisa ceritain nggak proses kreatif, apa ya, visual, strategi visual kalian ini? Apa karena background Mas Ican juga seniman ya, seniman visual itu, sehingga si GMO ini juga sangat kuat identitas visualnya, dan apalagi visualnya itu, yang itu tadi gitu, yang unik-unik, yang apa ya, yang menarik-menarik, ya alay-alay tadi gitu dikumpulin, itu gimana sih proses kreatifnya biasanya? Ya, kalau sekarang itu kita dapatnya dari teman-teman yang ya nggak tahu antah berantah gitu, sering nge-DM-in kita gitu, lur ini lur gitu. Akhirnya kan kayak gitu. Karena awalnya juga kita pas di Instagram kita nggak tahu mau. Ya kita mau kalau posting apa gitu, kalau kan kalau misalnya mau posting muka-muka yang nggak pernah senyum gitu kan nggak cocok ya. Karena profil DJ elektronik yang background hitam putih itu tidak cocok. Akhirnya maka ya kalau di, nah ini dia lucunya kan itu orang bilang itu meme tapi beberapa orang bilang itu video warga itu terjadi kapan aja gitu. Nah awalnya ya kan tuh yang terjadi kan keseharian gitu mas. Keseharian betul. Iya yang didokumentasikan oleh kemudahan teknologi yang kita dapatkan gitu kan yang dulunya mungkin orang-orang di rural gitu kan nggak bisa akses itu ya mas. Sekarang ya. Dengan adanya tahu apa smartphone yang bisa diakses dengan yang harga yang accessible gitu, mereka mendokumentasikan hal-hal itu kan yang akhirnya kami senangnya adalah kita ada sadar gitu bahwasanya itu hal-hal yang mereka dokumentasikan itu memiliki distorsi tersendiri gitu loh untuk melihatnya kayak. Pernah lihat kan ada di mana ada orang kerasukan gitu. Ya, tapi misalnya dari ritual ada tertentu. Tapi dengan santainya mereka background musiknya dengan santainya menempelnya dengan musik koplo gitu. Distorsinya ini loh Mas, distorsi fungsi antara itu adalah ritual yang sakral menjadi banal itu yang sebenarnya yang pingin kita sampaikan presentkan. Ya. Jadi ketika kita nggak menyampaikan. Enggak, kita nggak juga. Enggak ada. Tapi dari awal kita nggak mikir ke situ juga. Kita mikir ke situ gara-gara. Ya kalau teman-teman kita dari luar Indonesia gitu. What the fuck gitu kan?
This is video art. Oh yeah. Yes. Kayak gitu-gitu juga. Kayak yeah. Kasus karena menurut kami yang menarik juga gitu. Mungkin udah lama sentralisasi terjadi. Ini agak berat ya. Yeah. Udah lama sentralisasi terjadi kayak orang dari Jakarta, orang dari Bandung, orang dari Jogja. Ngedefinisiin keren dan enggak keren apa? Oh. Konten dan enggak konten itu apa? Yeah, yeah. Itu kan sebelum ada smartphone dari Cina dan 4G, tiba-tiba mereka jadi partisipan aktif yang mengarsipkan hal-hal yang bizar mungkin, yang mungkin tergantung sudut pandangnya untuk melihat. Ini kalau kayak Mas dari bilang tadi kan aneh alay, tapi kalau bagi mereka mungkin nggak saja gitu. Oke, okay, ya. Kayak misalnya Mas Idar tahu kayak calon arang gitu. Yang tiba-tiba perempuan musuk-musuk itu kan itu wajar gitu, tapi untuk orang di luar Bali akhirnya jadi sesuatu yang berlayer gitulah pendar maknanya. Nah di situ kalau ngomongin konten kita kayak 30% awal kita emang ngelakuin sendiri. Tapi makin kesini udah dapat aja dari warga gitu. Oh itu udah apa ya, udah kayak banyak yang ngirim dan sebagainya, kalian tinggal olah aja. Oh gitu. Iya, bang ini bang ada video dari Lubuk Pakam gitu nih. Oh. Ada jadi beneran ada dialog juga ya yang senang apa yang kita lakuin itu. Mungkin yang paling menarik adalah salah satunya adalah kita bikin dialog baru yang nge-bypass sentralisasi. Oke. Okay. Kita nggak perlu lewat. Jadi orang-orang ini berarti udah pading DM kita gitu. Bang, makasih ya bang. Bisa bikin lagu aneh. Aku juga bikin lagu aneh. Itu kan abstrak. Iya. Itu kan. Tapi email ini, DM ini datang dari misalnya dari, kalau nggak salah itu anak pekan. Jambi, anak Jambi gitu. Ini dialog yang menurut kita yang mungkin, aku nggak tahu, tapi sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat membantu kita sih. Oke. Okay. Ya, menarik. Jadi kalau tadi saya mungkin sedikit rangkum, itu menariknya ada dua kata kunci. Pertama itu tadi menjadi membanalkan sesuatu yang mungkin yang menjadi yang ritual yang mungkin apa ya, mungkin sempat jadi ritual-ritual adiluhung menjadi banal keseharian yang profan aja, yang keseharian aja gitu ya. Sama tadi menarik banget ya sentralisasi, akhirnya kalian jadi banyak apa ya keseharian-keseharian yang hal-hal tersebut yang dikirim dari manapun ya, itu jadi ya tentang kebanalitas dan juga desentralisasi ya. Jadi kayak meskipun GMO sendiri tanpa sengaja ya, tanpa maksudnya tanpa strategi tujuan untuk melawan itu semua gitu, tapi itu hanya hanya alamiah terjadi seperti itu kan ya, si visual-visual yang munculnya. Tapi kalau sentralisasi kami sadar kami melawan ya. Melawan. Oke. Melawan. Ya tadi kan udah cerita juga kan tentang club scene dan sebagainya ya. Nah ini Mas, terakhir ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan berikutnya kan pernah menggarap tour video yang pernah tayang di billboard di Tokyo. Nah bisa diceritakan nggak konsep video yang ditayangkan di billboard di Tokyo itu tentang apa dan bagaimana? Mungkin bisa ceritain. Ini yang tempatnya yang bikin sih. Iya, karena Tokyo cuma end point yang nggak sengaja juga. Jadi itu sebenarnya video itu dibuat untuk satu event tertentu yang kita kerjasamanya sama salah satu korporat dan kebetulan senimannya adalah dari lingkungan kita sendiri yang namanya Rimbawan Gerilya itu. Diskusi itulah akhirnya ini kan sebenarnya kan output pandemi itu. Ngapa-ngapain kita cuman grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp ya terserah lah. Bikin kayak gini lah Wak. Ayo Wak bikin kayak gini. Ayo. Gitu kan. Nggak ada yang pasti kita cuman karena emang seniman yang kerja bareng kita juga teman dekat ya, lingkar dekat. Jadi kalau kita tahu sih ya, kalau sampainya di Tokyo tuh kami bayar, kami kan sugih. Kami ikut kesugihan soalnya. Nggak, Tokyo tuh cuma salah satu outlet ya, jadi ternyata menariknya dari karya itu ada dua versi Mas. Okay. Yang versi yang sensor sama yang nggak sensor. Okay. Yang ini yang telah lulus sensor. Iya, nggak disensor. Yang director's cut itu bahkan udah tayang di 4 festival justru, bukan Tokyo doang. Ada Butek, Kanada. Soalnya jalan lah ini si karyanya. Tapi emang akhirnya jodoh sih ya mungkin. Ini perjodohan kita. Kami dengan Rimbawan Gerilya
seorang seniman yang muncul dari gorong-gorong Rawamangun untuk masih lihat representasi atau presentasi bentuk futuristik versi pos ala itu sendiri. Itu jodoh sih. Okay, kalau jodoh itu nggak kemana emang. Jadi lebih ke ya karena ada satu hal yang sama ya di dengan teman-teman apa, karena teman kalian yang sama. Oh kalau detail soal Tokyo tuh, detail soal Tokyo tuh gara-gara dari label sih, dari label kita yang nawarin kalau di Shibuya mereka membuka space untuk naruh video-video presentasi dan kebetulan mereka minta kita ngirim video. Oke. Okay. Ya. Enggak, mesti kita bilang kita bayar. Kita bayar. Pakai kripto. Sugih, bro. Pakai kripto. Kan sugihan. Oke, nah ini ya selain tadi visual, musik, salah kalau saya lihat juga performance kalian itu ya, atau tadi video atau tadi live, itu ada juga mempekerjakan koreografer atau ada unsur koreografi. Jadi kayak ada visual, ada musik, video, koreografi, apa ya? Maksudnya ini jadi satu elemen apa ya? Elemen kesenian yang cukup kuat ya, atau komplit lah di GMO ini ya, musik, visual, performance gitu. Itu apakah, apa tujuannya sih memang, apa bagian dari performance ini bagian dari si GMO, konsep GMO, dan apa, ada message kah atau gimana gitu? Tergantung bayaran sih sih. Ya nggak maksudnya, tapi kan kayak kita sih pengennya lagi-lagi gitu, kita tuh GMO itu adalah cara menikmatinya adalah dengan cara langsung dan memang fisik gitu. Ada interaksi yang terbantu ketika nada-nada atau suara-suara itu dipresentasikan secara koreografi. Itu juga nemunya juga gara-gara secara organik kita ketemu sama Mas Iko Setianto, itu juga karena dia tiba-tiba ngirimin kita, dia lagi joget-joget, kerasukan pakai lagunya kita. Terus akhirnya, wah boleh ini gitu, kita ajarin. Gitu. Sebenarnya nggak distrategiin, tapi dalam artian kita selalu sangat senang untuk mempresentasikan ini secara fisik. Oke. Ya, dan juga mungkin kita malah lebih belajar banyak dari kolaborasi nggak sengaja ya. Kita lebih banyak karena nggak ngestrategiin, konsep guyupnya itu dapat yang kayak tadi kita ngobrolin tentang awal kita bikin GMO karena kita nggak ngerasa nyaman di rumah. Kita nggak ngerasa owning the space kalau bisa kira-kira. Tapi salah satu elemen untuk owning the space di ranah klub itu adalah gimana kita bisa gerakin badan semau kita mau gitu. Mau ada politik identitasnya di situ, ada nari tradisi di situ, ada nari kontemporer atau gabungan di antaranya, itu bagian dari paketnya gitu. Nah, kita ngerasa kalau misalnya simple deh mas, banyak banget klub di Bali dan banyak juga Banjar tempat latihan baru. Itu jaraknya nggak nyampe 2 kilo. Ya. Misalnya 1 kilo. Tapi kenapa pas mereka ngelakuin dugem, nggak ada sedikit pun gerakan tari yang nggak nyampe 1 kilo ini. Okay. Gerak tubuhnya tuh terlampiaskan gitu. Jadi pasti di situ ada gap-gap besar untuk, oh kalau misalnya masuk klub, jogetnya harus begini. Kalau begini, nah di sini aja udah jadi fundamental, masalah fundamental untuk gimana mengurayain identitas kalau gerak badannya aja di sensor gitu kan. Bukan di sensor, itu kayak terbatas lah. Inferior ya? Ya, sebenarnya kita di apa ya, terpukau sama yang Afrika gitu. Mas kayak Afrika kan udah musiknya namanya aneh sendiri. Krom misalnya itu. Jogetnya juga ada joget krom namanya gitu kan. Itu yang pengen kita tunjukkan. Gitu. Ini loh, apa? Tapi owning space gitu. Owning space ya? Owning ya. Dirinya mereka sendiri sampai space-nya ikutan gitu. Nah, karena kan inferior. Kebantu sih waktu pas Siko Setianto presentasi yang kita di Jakarta Selatan gitu. Itu satu gedung kesurupan semua itu menurut kita, wah ini gitu. Bahasa tubuhnya udah ada yang lari saman, ada yang limpangan kayak tiba-tiba ada yang kesurupan, enggak tahu pokoknya, tapi ya kan sebenarnya kan keberat ketika dinamika gerak tubuhnya itu terwakilkan gitu di crowd gitu kan, itu sih jadinya kan
dan itu di luar strategi. Iya, ada makanya di luar strategi. Jadi kayak gitu juga. Nah, di luar plan juga itu mungkin lebih ngomongin harapan kan. Kita iya, itu harapan kita kayak gitu. Kita pengen punya harapan kalau yang datang ke pementasan kita bisa menikmati dan merayakan. Oke, okay, tapi audiens, maksudnya kan harapan atau harapan dengan ya itu tadi ya performance dan sebagainya. Jadi cara menikmati mungkin ya cara menikmati game. Oh harapannya tadi ada kayak gitu ya, ada kayak ekspresi tari gerak kerasukan seperti itu. Apakah seperti itu? Iya. Ya, lebih kayak dance pogo lah mungkin ya atau slam dance kalau musik rock atau bebas. Bebas. Saya yakin semua orang punya interpretasi sendiri sih ya. Ada mungkin ada yang pasti sih yang chin stroker yang biasa di depan DJ yang gitu. Nah, itu biasanya kan gitu ya. Biasanya. Itu juga enggak apa-apa. Bebas. Jangan tahu kesurupannya di kepala kan. Oke. Tapi lebih bergerak kayak kerasukannya itu yang lebih jadi satu hal menikmati game. Oh. Benar bergerak tapi ada rasa bangga atau rasa memiliki terhadap tubuhnya sendiri. Oke. Nah ini kan kalau ngomongin game, oh tidak akan lepas dari yang namanya festival di luar negeri. Nama kalian sudah malang melintang di berbagai festival luar negeri. Mengagetkan lah kalau publik nasional, wah game, oh keren-keren, banyak apa ya apresiasi-apresiasi. Ya saya juga pengen tahu apakah ini jadi ya, entah disengaja, maksudnya kalian memang tujuannya ya apa ya ke luar negeri atau apa atau kayak Agnes Monica berarti kita atau gimana gitu kan kita nggak tahu dan banyak banget lah kayaknya GMO itu udah kayak band internasional aja gitu kan karena saking banyaknya dan seringnya. Nah, mungkin bisa ceritain dulu apakah memang bagaimana sih publik di luar scene elektronik di luar itu merespon GMO dan ya itu tadi ya bagaimana sih festival apresiasi festival di luar ini terhadap GMO itu sendiri. Kita sih kalau pengen di lokal aja sih. Oh, lokal juga. Enggak repot. Tapi so far sejauh ini emang yang undang dan yang dapat gitu, yang beneran mengapresiasi kalau ada bentuk-bentuk segar gitu. Kita kan bilang bentuk baru ya. Tapi mereka ngeh gitu, oh ini bisa diapresiasikan gitu dalam konteks tadi yang balik lagi gitu, problem dari sentralisasi dan globalisasi adalah membuat hampir semua karya itu sama. Oke. Okay. Jadi semua saling mensintesis, apalagi kalau pusatnya adalah barat, pusatnya Indonesia adalah Jakarta. Semua mensintesis pengen jadi kayak gitu. Dan ketika kita secara nggak sengaja misalnya bikin sesuatu yang di luar itu, ya mereka sih udah selalu siap. Karena pas kita juga diundang pertama kali, kita juga nanya kok mau ngundang gitu. Dan jawabannya beberapa sama. Oh, kita selalu siap ngundang kalau kalian punya sesuatu yang layak diundang. Gitu. Ya. Jadi emang maksudnya kalau kita bikin unit techno, Detroit techno atau trap LA. Ngapain mereka punya? Ya. Mereka udah punya. kayak kita festival dangdut, Mas. Masa ngapain ngundang dangdut dari LA kalau ya, terus yang ngebuka Nela Karisma? Jangan lah. Iya. Sebenarnya simpel kayak gitu sih. Okay. Tapi kalau soal bisa kesananya kita juga nggak tahu sih. Gitu sih. Okay. Ya yang pastinya gini sih, kita tuh seniman mas, kita tuh sadar kalau kita tuh ya kita berkesenian dengan apapun totalitas lah, dengan totalitas kan. Ya, lagi-lagi gitu. Kebetulan aja seninya memilih kita. Gitu. Ya kalau kita ada seni-seni, tapi seninya nggak milih kita ya podo aja. Ya, konten konten speak itself ya. Maksudnya dalam artian ya memang karya yang berbicara sendiri gitu kan. Jadi akhirnya publik di luar yang apa ya yang mengapresiasi. Padahal sebetulnya ya kalian juga nggak terobsesi banget ya. Maksudnya di luar negeri juga. Iya, kasihan lihat Agnes Monica tuh loh mas, lama banget. Kan berarti contohnya. Enggak lah, Gen. Tur di luar tuh kan mas dingin dan gak ada sambel tuh. Jangan deh, kalau bisa kalau kita boleh milih gitu, kita mendingan main di Kepulauan Natuna gitu kan. Enak gitu, rave di Natuna. Atau ya gitu. Tapi juga ya, fasilitas juga memadai gitu. Oh ya. Tapi ya, ada pengalaman mungkin bisa ceritakan pengalaman paling berkesan selama GMO yang mungkin bisa melihat publik di Afrika. Di mana? Afrika. Afrika. Oh iya. Tahun berapa? Mungkin bisa ceritain
bagaimana proses dari awalnya bisa berangkat di apa Afrika tadi dan apa yang kalian apa ya maksudnya melihat di sana fenomena yang ada di sana dan gimana? Mungkin Mas Kasimyn atau Mas Kasimyn. Maksud aku tuh gini, Mas. Enaknya tuh adalah kita tuh dikeluarkan label dari Cina. Labelnya dari Cina, ya sempat ngatur di Cina karena kan label dari Cina. Habis tuh diundang ke Afrika kayak apa dari Cina kamu ke Afrika. Okay. Apa enggak? Terus di Afrika pas kita main, orangnya enggak ada yang tahu, Mas. Oh, enggak ada yang tahu sama sekali. Cuman organizer yang tahu. Jadi oke. Okay. Kayak 10% mungkin tahu karena emang bagian dari media segala macam. Tapi pas kita main, kenapa kita bilang paling seru? Karena Ican sendiri bilang, gimana aku kontrol orang ini? Maksudnya bahasanya udah beda, kulturnya beda. Iya, iya, iya. Tapi pas, salah satunya assalamualaikum ya. Terus gue bilang assalamualaikum. Oh, bukan bahasa assalamualaikum. Tiba-tiba geng-geng Tanzania yang muslim juga pada kayak, waalaikumsalam. Terus di belakang ada yang teriak-teriak Iko Wise, karena ternyata the rate itu gede banget ya. Oh, di sana. Banyak yang teriak, Iko Wise, Iko Wise. Terus kita selesai, ada salah satu yang ada beberapa orang datang. Yang aku ingat, ada yang ngomong kayak gini, hey guys, I don't really know who are you. I just meet you, and then I'm passing by. Your music speaking to me. Oke, okay. Ini ceritanya aksen Afrika ya, Mas. Jadi maksudnya, di situ mungkin ada apa ya? Mungkin batas-batas ketika strategi, niatan itu mungkin kayak Ican bilang seninya milik Ami, abstrak banget. Kita juga nggak bisa bilang kayak nggak tahu reaksi yang benar apa untuk manggung di Afrika dan strategi yang benar. Ya sekarang musiknya dugem ya. Dari Bali gitu, terus orang Afrikanya juga respon gitu kan, itu kan ada dialog gitu kan, dialog ya, ya. Yang kita bilang kalau itulah keberhasilan sebuah keajaiban gitu kan. Musik itu harus punya daya magic gitu kan, daya magic itu adalah ketika udah terjadi dialog gitu, udah mulai nggak ngerti bahasa, nggak ngerti ras kau apa gitu, udah kita merasakan energi magic bersama gitu, aku kasih kau kasih aku, duduk kita ternyata kita memiliki kesamaan itu kan. Oke, ya. Nah ini kalau tadi pengalaman terbaik ya, karena tadi ya musik menjadi bahasa akhirnya gitu kan, ketika musik yang dibawa GMO dengan ya banyak mengeksplorasi kayak tadi musik Bali dan sebagainya. Kalau pengalaman yang paling bad experience lah di luar negeri, space yang salah, klub yang salah, atau pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Atau so far sih nggak pernah ada masalah buat GMO itu sendiri? Nggak ada masalah. Oh, bukan bad ya, tapi unik ya. Yang kita kejar-kejaran badai di Cina. Boy, tapi itu nggak bad, itu nggak bad, tapi seru. Bad, ya. Karena kita tur di Cina itu kalau nggak salah 6 kota ya. Kota. Cina itu kan gede banget. Ternyata pas kita datang itu ternyata lagi topar. Jadi kita harus muterin semuanya lewat jalur darat. Ya sapal aku sih ya pas kita pertama kali main di Jerman itu kan misalnya barat kata Mas, kita tuh main cuma di Bali tuh 3 kali. Terus tiba-tiba datang diundang di Jogja 4 kali kan gitu berarti. Kelimanya langsung di Berlin. Berlin ya. Kan langsung terus sound systemnya segede rumahmu gitu loh. Nah, itu sih yang kita lihat, oh ini orang telanjang gitu kan. Wah, masuk. Enggak bad. So far sejauh ini kita enggak kena bad ya. Mungkin tapi kalau okay. Kaget ya. Iya, mungkin kaget. Masalah kayak standar lah, kayak misalnya paspor hilang. Oh, pernah. Tapi kalau aslong untuk performance kita selalu memiliki engagement baru yang ternyata bahasa nggak jadi masalah, nggak perlu naruh bendera di stage atau menggunakan atribut tertentu kalau kamu adalah dari negara tertentu itu nggak penting. Kebetulan ya? Tiba-tiba ketika main brum, penonton bingung, kita juga benarnya ya pasti tahu orang tuh bingung juga gitu. Okay, tapi ya. Setelah itu kan akhirnya jadi dialog gitu. Kalian dari mana? Kalian itu siapa? Karena itu dan juga mungkin kesempatan untuk ngasih bentuk yang kami tawarin itu juga sebenarnya kan performance art. Jatuhnya kita punya waktu dan tempat
yang disediakan untuk beneran bawa orang ke dalam, bukan kita bungkuk-bungkuk ke dia kayak gitu. Terima kami dong, enggak. Kalau misalnya pementasan kami, ya kalian yang harus masuk. Nah, kalau aku menurut aku juga pementasan yang bagus itu kan, kalau enggak mentok jelek sekalian ya, mentok enggak jelas sekalian kan gitu. Yang penting kan ditabrak dulu kan sampai tuh gitu kan. Nah, ya udah kalau memang harus jelek ya, kamu diingat, kamu paling jelek ya. Ya, kebetulan kami yang paling keren ya. Gitu. Jadi harus tetap itu ya, bawa ya pride sendiri lah ya, kasarnya tadi keluar tuh ya. Totalitas. Totalitas, ya ya. Oke, mungkin karena waktu juga sudah hampir jam setengah tiga, ya mungkin satu pertanyaan terakhir, singkat aja, kira-kira next plan dari GMO itu sendiri, apa? Mungkin karena ini udah pandemi ya, udah selesai, ya nggak tahu udah selesai atau belum ya, apakah ada tour, apa rencana tour atau festival di luar, atau mau ada karya terbaru, rilisan album terbaru, atau apa mungkin bisa diceritakan secara singkat, Mas Ican, Mas Kasimyn? Mimpinya main di Bandung nih. Pengen main di Bandung. Main di Bandung sama makan. Iya, sini lah. Makan ini lah. Makan seblak, makan seblak. Udah lah, main di Bandung sama makan. Iya. Pengen itu aja. Belum terus pernah, ke puncak, ke puncak, ke vila-vila pemerintahan gitu, Mas. Wah, main di Bandung sama makan. Wes, itu udah. Iya, iya. Kita nggak pernah main di Bandung. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Oh, kalau tour kita ada rencana. Rencana tour April ya. Iya. Rencana tour April. Oke, ya. April sampai Mei. Sama, ya, paling. Tour keluar, Mas. Keluar atau di sini? Ya, tour keluar ke sini. Pokoknya ya, April lah. April, oke. April. Oke, jadi itu ya rencana tour keluar bulan-bulan April. Oke, paling mudah-mudahan sukses selalu dengan rencana-rencananya. Tadi menarik banget ya diskusi kita atau talk show kita dengan GMO, dengan Mas Ican, Mas Kasimyn. Terima kasih banyak. Salam dari Bandung. Say hi. Salam dari Bali, dari Denpasar. Salam dari Bandung. Sukses selalu buat GMO dengan Matur Suksma. Oke, teman-teman, karena juga waktu sudah selesai, jadi atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Sarinah Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Oke, paling sekian aja. Sekali lagi, sukses selalu buat GMO dengan rencana turnya dan sebagainya. Banyak sekali diskusi yang menarik, gagasan-gagasan GMO. Tadi kalau didengarkan juga sangat-sangat menarik sekali. Oke, kalau gitu saya Ida Harismadi sebagai moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by BRIMO. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia.
sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia.